Warga Karangrayung, Grobogan, Jawa Tengah dihebohkan dengan keunikan sebuah pohon pisang yang bercabang dua dan memiliki 5 buah jantung pisang. Fenomena ini menjadi hiburan tersendiri bagi warga sekitar. Rumah warga bernama Wiono di Desa Dempel, Kecamatan Karangrayung, Grobogan, Jawa Tengah, kini ramai didatangi warga yang penasaran akan ramainya berita di media sosial terkait pohon pisang unik. Batang pohon pisang yang tumbuh di pekarangan Wiono ini pun bercabang dua dengan 5 buah jantung pisang. Agar tidak roboh karena kelebihan beban, pohon pisang pun kemudian disanggah dengan menggunakan batang bambu. Dua cabang pohon pisang disatukan dan diikat menggunakan tali. Nanam itu satu, ya, tumbuh sampai pertengahan, itu cabang dua. Pecah, ujungnya itu dua. Nah, ujung dua, pertama, yang ini. Muncul dua. Kira-kira jarak setengah bulan, yang sebelahnya itu muncul tiga ontong. Berarti ini satu batang ya Pak? Satu batang. Keunikan pohon pisang ini merupakan yang pertama ditemukan di Desa Dempel, Grobogan, Jawa Tengah. Pohon pisang jenis pisang ambon dengan ketinggian mencapai 2,5 meter ini rencananya akan dirawat hingga seluruh buah membesar dan siap untuk dipetik. Setelah pisang masak, sebagian akan dibagikan ke warga untuk dinikmati bersama-sama. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Rustaman Nusantara melaporkan.